Pada kali ini saya mempunyai bahan tanaman sinyo nakal atau disebut tanaman duranta. Tanaman ini sering dijumpai di kebun atau di halaman rumah yang digunakan sebagai pagar tanaman. Kali ini saya akan mencoba untuk menjadikannya bahan bonsai. Ini jenis tanaman itu. Kalau sudah tinggi besar, dia akan berbunga. Tanaman duranta atau sinyo nakal ini sudah selesai saya tanam. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sama-sama belajar. Semoga tanaman ini sesuai harapan menjadi bonsai yang bagus.